إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat terkhusus kepada diri khatib pribadi dan secara umum kepada jamaah semuanya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ketakwaan ini seseorang bisa selamat, berhasil baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, siap ataupun tidak siap, mau ataupun tidak mau, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." "Wa lanabluwannakum," dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. "Bisyai'in minal khauf," dari sesuatu berupa rasa takut. "Wal ju'i wa naqsin minal amwal," juga menguji Allah Subhanahu wa taala, menguji dengan rasa lapar dan kekurangan harta. "Wal anfusi wath thamarat," dan juga diri-diri, sakitkah atau selainnya. "Wath thamarat," dan juga buah-buahan. "Wa basyiris sabirin," dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sering sekali kita dengar. Tapi pernahkah kita sedikit mendalami ayat tersebut? Ternyata hadirin semuanya, ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan, dua penekanan. Di depannya diawali oleh la. Bukan panjang la, tapi la pendek yang bermakna sungguh. Kemudian nun yang bertasydid di belakang. Nun taukid memberikan makna sungguh, penekanan. Jadi kalau kita terjemahkan benar-benar sungguh-sungguh. Kalau kita mendengarkan ucapan benar-benar sungguh-sungguh, itu tertentu akan sangat terjadi. Kemudian apabila kita sedikit mendalami ayat tersebut hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kata kerja yang bermakna terus-menerus, dawam dan istimrar, terus-menerus. Kalau kita sedikit saja belajar bahasa Arab, kita mengenal namanya fi'il mudhari', yang bermakna terus-menerus, dawam. Jadi kalau kita terjemahkan, sungguh benar-benar kami akan selalu menguji kalian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala berarti akan selalu datang, siap tidak siap, mau tidak mau. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu jawaban. Kita menginginkan pertolongan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Masalah demi masalah datang,
Masalah yang satu belum selesai, masalah yang kedua datang. Masalah yang kedua hampir selesai, timbul masalah yang ketiga. Kita butuh pertolongan. Tidak ada yang bisa memecahkan masalah kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala jalannya. Di antara jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah i'tiraf bidzunub, mengakui kesalahan-kesalahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah kita lakukan dengan jujur dari hati yang terdalam. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengakui kesalahan kita. Itu namanya i'tiraf bidzunub, ngaku terhadap dosa yang pernah dilakukan. Dan mengenai hal ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu ternyata pernah dilakukan oleh para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi Adam alaihi salam. Ketika beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga istrinya juga dilarang untuk mendekati sebuah pohon, memakan buahnya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalau kalian berdua mendekatinya, kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim mendekatinya, memakannya. Tapi apa yang terjadi? Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan pun menggelincirkan keduanya, memberikan was-was bisikan, bahkan bersumpah bahwasanya syaitan itu termasuk orang-orang yang memberikan nasihat. Sehingga mereka berdua mendekati pohon tersebut, memakan buah dari pohon tersebut, akhirnya terusirlah dari surga. Setelah terusir dari surga, diturunkan ke dunia, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya? Mereka berdua mengakui kesalahannya. Mereka berdua mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Ini pengakuan dari Nabi Adam, bapak-bapak semuanya. Nabi Adam mengakui dan juga istrinya mengakui akan kesalahan yang dilakukannya. Zalamna anfusana, kita telah menzalimi diri-diri kita. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Allah subhanahu, kemudian Nabi Adam meminta rahmat dari Allah, karena kalau tidak ada yang merahmatinya, siapa yang akan bisa merahmatinya? Wa illam tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak pula merahmati kami, sungguh kami benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin sidang jumuah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat pula kisah berikutnya. Hal ini i'tiraf bidzunub, pengakuan akan dosa-dosa yang pernah dilakukan, jujur dari hati yang terdalam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dilakukan pula oleh Nabi Yunus alaihi salam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. Dan juga Nabi Dhannun idh dhahaba mughadiban, ketika beliau pergi mughadiban dalam keadaan marah. Dan jadi Nabi Yunus ini, bapak-bapak semuanya, pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena kaumnya tidak mau mengikuti ajakannya, seruannya. Nabi Yunus tidak bersabar ketika itu, sehingga beliau singkat cerita pergilah ke lautan menaiki sebuah kapal. Setelah berada di lautan, kapal tersebut akan tenggelam. Barang-barang telah dilemparkan ke lautan, tapi kapal tetap masih akan tenggelam. Kemudian diundilah beberapa kali undian, yang keluar tetap nama Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus pun dilemparkan ke lautan agar kapal dan semua penumpang yang lain terselamatkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan yang besar untuk memakannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Yunus tidak menyangka itu akan terjadi kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan, فَظَنَّ أَلَّنَّ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Maka dia menyangka bahwasanya kita tidak akan menyempitkannya.
Jadi Nabi Yunus tidak menyangka ini akan terjadi. Ujian sangat besar. Maka ketika ikan memakannya, beliau berada di dalam perut ikan. Apa yang beliau lakukan? Fanada fil zulumati, maka beliau memanggil Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan yang kegelapan. Sangat gelap sekali di dalam perut ikan. Apa itu panggilan Nabi Yunus? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yaitu la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Illa anta, kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Apabila kita lihat sedikit mendalami ayat ini, bapak-bapak yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mas-mas lainnya, Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan tidak mengatakan, "Ya Allah, Allahumma akhrijni min hadzal hut, ya Allah keluarkanlah aku dari perut ikan ini." Tidak. Kalau kita mungkin ketika diberikan musibah, kita tentunya akan langsung mengatakan hal itu. Ya Allah, permudahlah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Tapi Nabi Yunus tidak mengatakan hal ini. Beliau pertama kali mengatakan, La ilaha illa anta. Mengawali dengan kalimat tauhid. Sebelum beliau meminta. Karena bapak-bapak semuanya dan mas-mas yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah. Kalimat tauhid ini apabila berada di dalam satu timbangan fi kifatin dan juga la ilaha illallah, mohon maaf, kalimat tauhid la ilaha illallah fi kifatin dan juga langit dan bumi berada di dalam timbangan. Jadi kalau ditimbang mana yang berat nih antara langit dan bumi dan juga seisinya, langit seisinya, bumi seisinya dan juga apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Ditimbang, mana sih yang lebih berat? Antara itu dan antara kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa di dalam hadis qudsi yang sah? Malat bihinna la ilaha illallah. Ya. Akan lebih berat kalimat tauhid la ilaha illallah. Seberapa beratkah kalimat tauhid? Bumi ini sangat berat. Belum seisinya. Langit begitu luas. Belum seisi langit, penghuni langit, dan apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Begitu sangat besarnya, tapi masih bisa terkalahkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Oleh karena itu beliau bertawassul, berwasilah, menjadikan kalimat tauhid ini wasilah agar doanya dikabulkan. Dan inilah yang dianjurkan, mengambil wasilah dengan kalimat tauhid, agar doanya langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kalimat tauhid, beliau tidak buru-buru meminta kepada Allah. Apa yang beliau lakukan? Memuji Allah terlebih dahulu, bertasbih. Subhanaka, maha suci engkau. Setelah beliau menyanjung Allah Subhanahu wa taala, barulah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun permintaannya berbeda dengan permintaan yang biasa kita lakukan. Tidak langsung to the point dengan hajatnya. Beliau melakukan, mengatakan, Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Beliau melakukan i'tiraf bidzunub, mengakui akan dosa yang dilakukannya. Beliau tersadar akan dosa yang dilakukannya dan jujur dari dalam hati mengungkapkan kepada Allah akan kesalahannya tersebut. Sehingga dengan itu hadirin semuanya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ikan supaya mengeluarkan, menghembuskan Nabi Yunus keluar sehingga terhembuslah Nabi Yunus keluar dengan selamat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ternyata dengan i'tiraf bidzunub, mengakui dosa yang pernah dilakukan jujur dari hati yang terdalam, bukan karena manusia, karena Allah. Menghadap kepada Allah, mengakui dosa itu ternyata bisa menyelamatkan seseorang, mempermudah seseorang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan ujian, ketika ditimpa oleh musibah. Ujian yang sangat besar yaitu berupa dimakan oleh ikan. Kalau kita mendengar seseorang, kenapa dia dimakan ikan?
hanya tipis persenan, 1% mungkin bisa selamat dari ikan tersebut. Dibandingkan seseorang, kenapa dia? Belum makan, masih bisa selamat. Belum minum, masih bisa selamat. Penyakit ini, kemungkinan masih selamat. Tapi kalau kita mendengar seseorang dimakan ikan, ikan paus, terbetik dari hati ini, kemungkinan akan hanya memiliki sedikit kemungkinan hidup di dunia. Tapi ternyata bisa dilalui dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala melalui i'tiraf bidzunub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka diharapkan bapak-bapak dan mas-mas semua, dengan kita melakukan i'tiraf bidzunub, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, musibah-musibah yang lebih rendah dari itu, maka diharapkan akan lebih mudah dilalui oleh kita sehingga mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama mengajarkan doa wirid yang sama komposisinya dengan apa yang ada di doanya Nabi Dhunnun. Sama dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Komposisinya. Apakah itu? Dialah sayyidul istighfar. Tuannya istighfar. Apabila kita mendengar kata sayyid, tentunya ini sesuatu yang luar biasa dibandingkan bukan sayyid. Sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Maka diharapkan ketika melantunkan istighfar tersebut, lebih diharapkan diterima taubat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidhanbi. Kita lihat di sini. Ini ternyata sayyidul istighfar ini abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidhanbi. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Yang mana ini pun sama diawali dengan kalimat tauhid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Dan juga pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan merendahkan diri dengan serendah-rendahnya. Setelah itu mengakui akan kesalahan yang dilakukannya. Baru setelah itu faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah dosaku, sungguh tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, wajarlah sebagaimana yang disahkan oleh sebagian ulama ahlul hadis, terdapat hadis yang sah ketika seseorang mengatakan doa Nabi Dzunnun, kemudian beliau menyebutkan hajatnya setelah doa tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Dan juga orang yang melantunkan pada petang hari atau pada pagi harinya sayyidul istighfar, kemudian mati dalam waktu tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pelajaran yang lain, ketika kita berdoa, janganlah langsung untuk meminta kepada Allah poin hajat yang kita butuhkan. Berwasilahlah, carilah wasilah. Wasilah yang terbaik adalah dengan kalimat tauhid. Ya. Karena saking beratnya kalimat tauhid tersebut.
Kemudian pujilah Allah setinggi-tingginya. Rendahkan kita serendah-rendahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akui dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setelah itu, baru kita ungkapkan kebutuhan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فليقم المؤذن للصلاة. الله أكبر.